guys, welcome back again with Festive. Oke, jadi di zone kali ini kita akan mainkan game Roblox lagi di game Anime Fighter Simulator. Dan ya, di zone kali ini gue ingin showcase unit-unit yang saat ini gue pakai. Ya, pokoknya review unit saat ini lah, bisa dibilang lah ya, sebelum update AFS, karena besok itu AFS update guys. Dan untuk sebenarnya persoalannya, kita langsung aja videonya, let's go boy. Oke, sekarang saat ini gue sudah berada di dalam game Anime Fighter Simulator lah ya. Dan ya, saat ini gue sumpah gue udah lama banget gak main Anime Fighter Simulator ya, gak bohong. Pokoknya sebelum update tuh gue intinya kayak pengen nge-review unit dulu ya kan, kayak pengen ngasih tahu kalian sudah sekuat apa sih, atau berapa DPC gue, unit-unit gue, segala macemnya, RKK, kayak gitulah ya, review unit segala macem. Oke, but wait, sebelum itu kita bakalan ke map di Main Colosseum dulu untuk reviewnya, karena buat nge-review damage-nya enaknya di sini lah ya. Langsung aja kita ke si Odin, mana tempatnya Odin ya. Dan ya, seperti yang kalian lihat sekarang, untuk info pertamanya tuh gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian kayak apa ya. Ini DPC saat ini ya, DPC gue tuh jadi saat ini tuh masih kecil ya, bisa dibilang masih 17T, belum di atas 20T, karena unit apa ya, unit gue tuh telat masuk inkubator guys. Ini kalau tepat mungkin harusnya udah max guys, cuman gak baik kemarin gue sibuk segala macem, jadi gue kayak telat gitu masukin inkubator. Dan tunggu, gue lupa ke tempat Odin gimana sih, ribet amat dah. Oke, gue terus muter balik dulu guys ya. Dan di sini sebenarnya walaupun seperti yang kalian lihat ya, gue udah equip best nih, udah equip best, DPC-nya 17T, tapi harusnya masih bisa naik lagi guys. Harusnya tunggu, ini pencahayaannya nih kayak orang. Oh wait ya, kita benerin dulu pencahayaannya nih, gak. Aduh, gimana tuh benerinnya tuh, gak tau deh. Ya beginilah. Oke, sip. Kita bakalan ke Odin dan kita bakalan review dulu unit-unit terkuat gua dulu lah, bisa dibilang lah ya, karena gua belum nge-review juga ya kan, kayak unit-unit apalagi shiny divine gue nih belum kita review ya kan. Oke, kita nyalain dulu efeknya, HD effect. Dan unit saat ini ya, kalau gua pakai equip best, unit-unit yang gua pakai ada 7 ya, ada 7 tuh, 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada shiny divine red bat level 220. Damage-nya 38T, semua ini OP banget, gak bohong. Unit terkuat gue saat ini yang bakal gue pakai untuk waktu lama mungkin bisa dibilang lah ya. Kemudian di sini ada Shiny Secret, yang mana Shiny Secret-nya itu Destroyer dengan pasif Giant ya. Di sini dia pasifnya Strong 3, kalau Shiny Divan gue level 219, beda 1 level. Dan damage-nya 20T, sumpah tuh, lihat tuh. See, the difference of the... hampir dua kali lipatnya Destroyer ya, gila gak sih? Oke, kemudian di sini ada Father Angelic, yang mana di apa ya, ini ya, shiny crafting dari Adam boy, yang mana ngasih level 211, damage-nya 7,4T. Terus dia pasifnya Giant. Terus di sini Indra Burst level 209, damage-nya 6T. Sumpah, dibandingin ya, dari unit sini ke sini tuh jauh banget tuh bu damage-nya. Kemudian ada Indra Burst lagi, kemudian ada Shiny Secret King of Mage, Mamang Julius, dan ada ini ya, Demon Slime Solid Gold guys. Tapi seperti yang kalian lihat saat ini ya, DPC gue saat ini 17T, yang mana sebenarnya masih bisa ditingkatin lagi, karena seperti yang kalian lihat di sini tuh perbandingan damage ini jauh banget ya, kayak dari 20T ke 7,4T itu jauh banget. Apalagi ke sini 2,9T udah kayak gak ada rasanya boy. Ini 4,9, 5,8 ini udah gak ada rasanya ya. Jadi bisa aja unit ini gua ganti. Ini 3 ini kayaknya 3 deh. Iya 3 ini gua ganti unitnya dengan siapa, di mana, wait a second. Nah, ini. Dengan unit yang ada passive leader 3-nya. Kayaknya gua punya 3 passive leader deh. Kayaknya ya. Coba gua cek tuh ada 2, satu lagi ada enggak? Kita cek dulu. Sampai 2 doang, kayaknya 2 doang deh. Kalau 3, aduh 2 doang, sayang banget. Kalau 3 itu bakal lebih gede lagi sebenarnya. Eh 3 3, bahkan sebenarnya kalau bisa 4 deh. Cuman kayaknya gue cuma punya 3 doang deh. Iya gak sih, ya gue punya cuma 3 doang. Dan now let's see DPC nya 8,15 ya. Yang tadinya 17 tim jadi 18,5 guys.
Padahal gue pakai unitnya yang lebih jauh nob ya kan. Jauh lebih nob boy, 19B doang dibandingin ini 5,8 segala macam. Tapi karena ini nambah 2,25% 25% 25% 75% ya kan nambahnya. Kesini deh makin mantap ya. Naiknya 1,5T boy. Oke, sekarang kita bakalan coba dulu aja lah ya, ngetes unit-unit terkuat gue dulu. Gue bakalan unequip itu dari DPC dulu tadi, gue pengen bahas DPC. Nah, kita coba red bed guys, dan karena gue juga belum pernah showcase shiny defense red bed, gue juga disini level 220 ya kan. Cari 7,6T DPC ini gila, satu unit doang 7,6T boy. Max levelnya bakal menggokil banget sih. Gila 7,6T menggokil di sini DPS-nya. Gila sampai 436 paling gede sih. Cuman tunggu dong, kita lihat sekali lagi. Dan ini red bed tuh itu nampolnya udah enggak banyak banget deh kayaknya. Kalau enggak salah red bed tadi ini 15 kan? 2 3 4 5 6 7. Oh, red bed 7 kali nampol. Bukannya 15 kayak nampol ya? Kok jadi 7 sih? Apa karena shiny? Coba komentar di bawah guys, apakah si red bed ini di buff? Atau gimana, gue gak paham guys. Setau gue tuh kalau gak salah tuh 15 deh tadinya. Kayak dia tuh naiknya tuh lama banget. Sekarang jadi 7 doang, oke okay, not bad sih ternyata. Gue soalnya udah lama gak main juga. Plus si siapa ini namanya red bed abis masuk ke dalam ini ya, inkubator guys. Jadi gue kurang tahu juga guys. Oke, okay. Itu untuk mamang ini ya, red bed atau griffith 7,6 TDPC nya gila. Oke, okay, sekarang kita bakalan langsung aja ke shiny secret kita ya. Di sini ada destroyer dengan passive giant. Di sini 4T gila jauh ya. 7,7 berapa tadi tuh mamang red bed? Ke ini 4T gila jauh banget sumpah nggak bohong. Gokil. Oke, okay, di sini 4T per, dan per tampol 50T dia. Tadi red bed bisa nyampe 400-an ya. 436. Dia bisa enggak DPS-nya nyampe? Enggak nyampe. 380-an tadi. Enggak nyampe ternyata ya, jelas jauh dari segi damage juga jauh ya. Dan ini berapa kali nampol sih shiny secret milim, coba kita cek lagi. Efeknya, efeknya not bad boy. Coba. 1 2 3 4 5 6. Oke, di sini ada meteor katanya. Lumayan deh. Oke, dia 6 dengan 4T, not bad juga lah ya. Oke, kita cari dulu. Nanti cari. Aduh, diambil orang kah? Kayaknya udah diambil sih. Oh, ini pada teori kembut, dan di sini kayaknya masih ada yang lebih OP. Tunggu dulu. Sekarang leaderboard diilangin lagi dari chat ya. Teori sudah dihilangin kan sistem leaderboard di chat? Aduh, gak ada lagi meteornya. Tuh, ada. Lumayan boy. Oke, okay, itu tadi untuk kita mau review the unit. Mungkin kita cukup sampai Father Angelic aja. Abis itu nanti gue pengen review sekalian Secret Zeus boy, karena jujur gue belum pernah pakai Secret Zeusnya juga guys. Sama sekalian kita nanti bikin shiny Secret Zeus ya. Kita review shiny Secret Zeus sekalian ya, nggak gokil nggak shiny defense di showcase. Shiny Secret di map Divine Colosseum kita showcase juga guys. Si Zeus nih, karena Zeus ini sumpah, tapi kabarnya tuh entah kenapa gue gak pernah dapet yang bagus pasif. Sumpah gue udah berapa puluh itu ngabisin sat ya, gak dapet gue pasif yang bagus buat Zeus. Makanya gak gue jadiin shiny sebenarnya. Cuman ini karena buat konten aja sebenarnya sih ya. Oke, okay. Sekarang kita bakalan showcase dulu mamang Feather Angelic, mamang Adam nih gak? Sumpah desain Adam tuh kece banget mungkin bisa dibilang ya. Karena Record of Ragnarok sendiri tuh dia tuh apa ya, copyrightnya tuh kayak desain karakternya tuh gak terlalu jauh beda sama yang di anime boy. Tunggu, ini aku cuma nampol gitu. Oh, dari segi sangan beda banget sih ya. DPC nya cuma 1,48 lah gitu. Jauh banget boy, jauh banget perbandingannya. Beng paling aja 56 doang. Gila boy, gak ada rasa dibandingin sama 2 unit terkuat gue ini. Oh, destroyer ini. Oke, okay, sekarang kita bakalan
Crafting Zeus dulu. Gue pengen abisin Zeus, bodo amat. Gue kayak punya berapa buah sih? Ada 72. Dan gue punya berapa Zeus? Kita coba cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. Kita abisin, bodo amat ya. Kita teori pakai teori hoki ya guys. Gue gak mau ngabisin secret apa kayak 50 food buat satu secret yang pasifnya gak bagus. Gue gak mau. Jadi kayak kita teori cari hoki aja. Aduh, gue belum bisa nge-claim ternyata. Oke, sip. Kita bakalan ke... kemana tuh? Chimera. Nah, ini Chimera tau. Kita lihat. Teori 1 food. Dari 6 Zeus, 1 food. Apakah ada yang berhasil? Oke, kita coba guys. Berapa sih? 50. Jangan deh, jangan 1 food deh. 2 deh. Teori 2 food. Dari 6 ada yang berhasil apa enggak guys? Langsung berhasil kah? Pilot. Oke, lagi. Sayang tapi dua-duanya satu aja. Apakah berhasil, guys? Sumpah. Oke, berhasil dong. Berhasil dong. 69. Berapa tadi duanya? Gak 69 ya kan? Oh, pilot. Kaget gue. Keren gue 69 ya tadi. Masih gagal tuh ternyata guys ya. Nah berapa deh? 10 deh. Lalu masa iya 10 gak dapet? Kurang bayar apa gue 10? Demi konten nih. Guys ternyata gak diizinin guys ya. Ternyata saya tidak diizinin breaking secret. Kenapa sih? Ini 45 ya? Udah. Les! Masa ya nggak dapat? Gila aja. Udah. Kita review Zeus-nya aja deh kalau gitu sih. Gak diizinkan. Tidak diizinkan mempunyai shiny secret Zeus. Ternyata saya guys. Wah bener-bener parah banget. Jahat banget anjir. Oke, dan jujur gue sendiri belum ngeliat efeknya memang Zeus guys. Ya, kita nggak bisa ngeliat efek shiny secret Zeus berarti enggak. Nanti teori terakhir, 1 foot terakhir ke Zeus ini guys, gue pengen tahu dapet apa enggak. Udah amat lah, gue gak mau ngabisin foot gue buat satu secret. 70-50. Banyak banget gue ya. Anjir 67B doang, gak ada rasanya level gue beli. 150 ya, oke. 1, 2, 3, 4. Oke, dia 4 kali tampol memang Zeus efeknya. Oh, dia efeknya kayak muter-muter gitu, kayak di anime gitu guys, pas ngelawan si Adam ya. Oke, not bad. Cuman sebenarnya gue pengen punya shiny secret Zeus. Aduh, gue keep deh. Gue keep dulu shiny secret Zeusnya. Ini kayak gue bakal coba dapetin pasif yang bagus. Nanti kita, kalau gue udah dapet pasif yang bagus di Zeus ini, baru nanti kita bakalan coba jadiin shiny secret dengan korbanin lebih banyak food ya. Karena, aduh jangan sayang banget 46 food, kaget banget sumpah. Lihat, itulah dia untuk showcase unit-unit yang saat ini gue pakai guys. Dan gue sendiri belum farming buat next update ya, bener-bener belum prepare dengan baik sebenarnya buat next update. Cuman gue nggak tahu juga buat next update itu apa sneak peeknya. Coba kalian komen di bawah kalau kalian tahu sneak peek apa next update sneak peeknya apa guys. Kira-kira update ini apa? Oke, thank you buat kalian semua yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tinggal like dan subscribe. And see you next time in video selanjutnya. Thank you all. Bye bye.